pemain-pemain lain yang diturunkan adalah pemain-pemain yang diberikan menit bermain seperti Fitrul Wirustapa, tapi juga memberikan menit bermain kepada Haji Kusuma yang akan turun sebagai striker. Yuk pemirsa, nah ini dia ya, sudah ditiup peluit Bali United melakukan kick off yang pertama tadi. Haji Kusuma, baik sekali kali ini ada Alwi kirimkan umpan sikata Akbar Arjunsyah. Kita lihat ada hal Akbar yang memulai serangan dari Persija dan dia juga yang mengakhiri serangan ini. Jadi sebuah pelanggaran. Oh, peluang. Peluang sikat tadi. Kita lihat ini peluang terbaik bagi Bali United. Rifat Barga mendapatkan bola, dia bisa cover. Cukup baik loh ya, padahal ada banyak pemain dari Persija. Kadek melebar lagi pemirsa. Yang angkat Rahmat, ini. Rahmat angkat bola sikat dan luar biasa. Ada keterlambatan dari Akbar ya untuk bisa membaca arah bola sehingga bola bisa sampai kepada Rifat Barga. Sidik Saimima melebar kali ini kepada Yabes. Oh, terpleset tadi Yabes. Kirimkan sebuah umpan dan tendangan satu. Oh, sikat lagi. Gol! Gol 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 gol. Rahmat tadi pemirsa, kombinasi ada bola rebound musim lalu atau juga Ricky Fajrin. Iya, Yabes. Oh, hampir tadi pemirsa. Kunci dari Yabes Roni, 3 kali dia telah memberikan umpan kunci. Ini juga sangat berbahaya kepada. Selesai. Pertandingan babak yang pertama cukup arah tadi kepada Alwi pemirsa. Oh, bahaya ini Made Tito. Masih Made. Made Tito! Gol! Dilakukan oleh Made Tito. Keras. Bisa ditepis. Tapi bola tetap masuk ke gawang. Nah, Firza. Firza. Masih Firza di sana. Apa yang terjadi? Apakah kartu merah? Ya. Di luar. Bahaya ini, tiang dekat bahaya. Gustavo Almeida! Oh, dia incar far post rupanya. Melebar sekitar setengah meter tampaknya ini. Kita lihat sama. Oh, tidak berbelok ya. Tidak pro. Di level elit maksudnya, atau profesional. Dan kali ini satu tendangan. Gustavo! Ah. Oh, nyaris tadi. Ini mah mencetak satu gol. Iya, ya. Selesai. Selesai pertandingan pemirsa ya. Selesai. Skor akhir adalah 3-0. Dan kami akan kembali ke studio setelah pesan-pesan berikut ini.